What's up, guys? Welcome back to Time Out. Lagi bareng gue Rocky Padilla, dan kita sekarang mau ngobrolin tentang kekalahannya CLSNS Indonesia dari Singapura Slingers kemarin dengan skor 79-71. Tapi gue kemarin lihat ada beberapa komen yang lumayan kasar menurut gue, jadi gue ingin semua sih boleh mengkritik asal untuk membangun, karena bagaimanapun juga walaupun kita semua frustasi dan sedih dengan kekalahannya CLSNS Indonesia di 4 game terakhir ini, mereka tetap mewakilkan Indonesia, yaitu negara kita. Jadi kita harus tetap appreciate hard work dan juga effortnya para pemain ini yang udah mencoba keras untuk apa ya, memenangkan sebuah pertandingan. Jadi itu aja dari gua yang pertama. Yang kedua itu banyak yang nanya kenapa Arif Hidayat nggak bermain. Arif Hidayat itu nggak bermain karena dia sedang menjalankan S2-nya dan kemarin itu UAS. Jadi datang ke gor itu second half dengan backpacknya dan dia masih pakai kemeja langsung dari kampus. Yang ketiga itu ada yang nanya kenapa Freddy Lish nggak bermain di quarter 4. Padahal di quarter 1 dan quarter 2 bermain offense-nya bagus. Nah, kalau gue lihat itu di quarter 3 itu dia kehilangan fokus kalau analisis gue. Jadi pas quarter 3 baru mulai itu dia mencoba untuk inbound bola dan dia nggak bisa oper ke temannya, dia ngoper bolanya itu dipantulin ke belakangnya Xavier Alexander, tapi sayang bolanya nggak mantul sehingga terjadi turnover. Dan di situ dia juga masih terlihat kayak tersenyum ketawa gitu. Kayak di situ Koko udah mulai lihat kayak Freddy itu udah nggak fokus. Dan ada beberapa menit setelah itu dia bercanda lagi dengan Xavier Alexander dengan mendorong Xavier sambil tertawa juga. Dan situ kayak Koko udah lihat kayak harus keluarin Freddy dan gak dimainkan lagi agar karena Freddy udah gak fokus. Tapi itu analisis gue yang tahu alasan sebenarnya hanya Koko, Coach Koko. Dan berikutnya gue mau ngomong ke Coach Koko, gue tahu dia pasti nonton ini. Dia bilang sama gue selalu dia nonton YouTube gue. Gue harapkan Coach Koko kan memberikan opportunity lebih banyak lagi untuk Sandi, karena Sandi gue lihat main di quarter 3 itu lumayan on fire, dia 2 kali 3 point kalau gue gak salah. Tapi di 2,5 menit terakhir, di quarter 3 itu tinggal 2,5 menit dia dikeluarkan. Lalu baru masuk lagi di quarter 4 itu tinggal 3 menit terakhir. Gue bilang itu sayang banget. Gue tahu Coach Koko pasti punya rotasi pemain, dia udah siapkan nih pemain ini menit segini main, menit segini nanti keluar. Tapi kemarin tuh kayak sayang banget menurut gue kalau Sandi itu disimpan terlalu lama, padahal dia lagi on fire banget kalau menurut gue. Jadi itu aja. Terus yang berikutnya itu gue juga masih bingung kenapa B-Boy menitnya dikit banget. Nah ini gue mau nanya sama Coach Koko nih nanti nih. Kira-kira kenapa sih kok B-Boy, kok gue liat di live stats tuh dia tuh cuma 2 menit loh. Dia cuma melakukan defense yang bagus di Xavier Alexander, dia sempat steal bolanya Xavier Alexander. Jadi untuk B-Boy soalnya tadi gue harapkan dia akan membuat impact yang besar banget untuk CLSNS Indonesia, tapi 2 game pertama dia belum kelihatan nih impactnya. Jadi gue penasaran banget kenapa Coach Koko ini belum memberikan opportunity yang banyak untuk B-Boy. Dan gue sekarang ingin ngomongin dua pemain baru CLSNS Indonesia, yaitu The Corey Jones dan juga Rudy Lingganai. Mereka mainnya kurang bagus menurut gue. The Corey Jones itu selesai dengan 11 poin, field goalnya 4 dari 13. Sedangkan Rudy Lingganai itu bermain 10 menit, hanya 1 poin dan 3 turnovers. Dan kemarin dia juga kayak sempat turnover 1 kali di saat-saat krusial si Rudy Lingganai. Jadi gue rasa juga mereka kecewa, tapi ini baru satu pertandingan, kita nggak bisa menjudge mereka. Mereka juga baru datang dan latihan bersama CLSNS Indonesia. Jadi kita harap aja nanti di game berikutnya dua pemain ini bisa lebih bagus lagi. Tapi kemarin yang paling jago memang adalah Xavier Alexander, importer Singapore Slingers. Dia mencetak 39 poin dan 16 rebound. Dia tidak terintimidasi oleh penonton yang udah taunting at him, udah ngata-ngatain dia, tapi dia tetap aja main bagus. Dan dia juga udah sempet trash talk dengan Dukrus tuh kayak sedikit apa yang membuat dia makin semangat saat dia trash talk dengan Dukrus, karena quarter 3, quarter 4 dia mainnya jago banget, unstoppable banget. Padahal biasanya dia nembaknya tuh biasa aja loh, gak gitu bisa nembak sebenarnya, tapi gak tahu kenapa jump shotnya dia main bagus banget, masuk semua nembaknya. So big shout out to Xavier Alexander, mainnya keren banget, you play a great game bro. And then untuk CLSNS, next stepnya menurut gue adalah mereka harus melakukan players meeting dan juga coaches meeting. Ngobrolin aja gitu, kumpulin semuanya di lapangan gitu. Ngobrol santai, tapi kayak keluarin aja sukanya apa, nggak sukanya apa, biar semuanya lebih enak dan komunikasi lebih bagus. Karena gue liat main komunikasinya CLSNS itu di paint area kurang bagus di defense. Jadi Singapura itu mencetak 42 poin di paint area dan juga mereka dapatkan 24 rebound. Sedangkan CLS juga melakukan 24 kali turnover. Nah itu nggak boleh terjadi lagi menurut gue untuk kalau mau menang.
Jadi itu aja dari gua tentang kekalahan Chelsea tadi malam. Jangan lupa guys untuk kasih thumbs up, komen apapun yang kalian mau tentang game Chelsea tadi malam, asalkan positif, atau kalau mau negatif asal membangun, untuk membangun. Itu aja sih dari gua. Thank you guys for watching and I'll see you guys in the next video.